masuk garapan Infinix ini ya, setelah di hard reset ya, nyangkut di akun Google atau FRP, bisa dibilang teknisi seperti itu ya. Dan untuk melewatinya, saya akan menggunakan metode lama, namun metode ini masih sangat jelas sekali ya. Oke, kita langsung saja pilih negaramu, kita pilih Indonesia, next lagi, dan di sini sambungkan ke jaringan WiFi. Mini service, ini WiFi saya sambungkan dulu untuk paspornya, saya percepat. Dan HP pun sudah tersambung, langsung checklist, lalu klik next. Memeriksa update ini membutuhkan waktu cukup lumayan lama, jadi handphonenya ditaruh saja. Saya mau menggunakan metode menggunakan kartu SIM card ya. Dan pastikan nanti untuk kartu SIM cardnya itu ada paket datanya. Meskipun cuma 500 MB ataupun kurang dari 500 MB, tetap bisa dipergunakan. Oke, ini masih berputar-putar memeriksa update. Dan metode ini bisa juga untuk tipe Infinix yang lainnya ya. Ini yang saya bypass saat ini adalah Infinix Smart 5. Ya, meskipun jadul tapi masih cuan nih loh. Senam jari sebentar enggak sampai 5 menit ya. 75.000 untuk cuannya. Oke, kita klik jangan pernah. Dan tunggu sebentar. Nah, di sini tersangkut di pola. Nah, ini tuh polanya tidak bisa, udah coba-coba. Ya. Nah, memeriksa info. Dia tersangkut di sini, harus memasukkan akun Google yang lama. Oke, kita kembali dan kembali lagi. Kita kembali. Nah, S kebablasan ya. Nah, di sini kita matikan dulu untuk WiFi-nya. Kita menggunakan kartu SIM-nya, kita operasikan untuk SIM card-nya, bisa menggunakan Telkomsel dan lain-lain. Di sini saya akan menggunakan XL ya, dan dipastikan untuk jaringan WiFi-nya sudah terputus, bisa dilihat di atas dekat baterai sudah ada jaringan WiFi. Nah, ini saya menggunakan XL, harus ada paketannya. Ya, meskipun tidak ada paketannya, paling tidak itu ada pulsanya 5.000 saja. Karena akan menggunakan pancingan internet. Nah, di sini bisa di slot SIM 1 atau SIM 2 itu bebas. Ya. Nah, saya mau menggunakan slot SIM 1 saja. Bebas mau slot SIM 1 SIM 2 bebas. Oke, setelah itu dimasukkan seperti ini. Slip, tunggu hingga sinyal datanya muncul. Untuk jaringannya sudah muncul, sinyal datanya muncul, diamkan beberapa saat, lalu tekan, klik lanjutkan. Nah, ini di checklist. Lalu berikutnya memeriksa update lagi. Nah, di sini langsung dikeluarkan saja. Yang penting jaringan datanya hilang atau kartunya sudah tidak terbaca lagi, bisa dilihat dekat baterai. Nah, itu klik yang ini kembali lagi. Berikutnya lainnya setuju. Nah, di sini tadi kan berhubung menggunakan pola ya. Nah, di sini kita ganti dengan pin. Pinnya yang mudah saja 1234. Ulangi 1234. Oke. Iya. Kita pilih yang ini. Kita pilih yang sebelah sini, layanan Google. Oke. Nah, sini kita sambungkan WiFi-nya lagi. Oke. Nah, sudah tersambungkan sampai muncul checklist-nya tadi ya, lalu di checklist, lalu klik next lagi. Nah, siapkan saluran data. Berikutnya sadarkan cloud dan lain-lain data. Nah, tadi kan minta pin ya. Nah, untuk tadi sebelumnya pola ya. Nah, ini udah saya ganti pin. Pinnya mudah sekali, 1234. Setelah dimasukkan pinnya, memeriksa info.
cukup singkat dibayar 75.000. Wow. Nah, ini udah muncul lewati ya. Ah, sayang kameranya tidak sampai ya. Nah, ini kita lewati lagi. Tunggu sebentar. Berikutnya, berikutnya. Iya. Ini layanan Google. Menyiapkan ponsel Anda. Itu artinya handphone sudah jos ya. Ya, meskipun sampai di sini tinggal klik mulai ini. Otomatis handphone sudah terbuka. Nanti tinggal diganti PIN-nya saja. Alhamdulillah ya. Mantap. Cukup sebentaran saja cuan bergelimpangan ya. Ya, meskipun tidak se cepat pesulap merah ya, kita yang penting dibayar 75.000. Oke, cukup sekian video dari Angel ini. Mudah-mudahan bermanfaat cara bebas HP Infinix dengan cara senam jari. Tetap semangat.